doang ya, air mungkin ya, air bukan air sini doang, kiriman juga dari daerah Setu Udik. Nah, dari situ. Oh, lebar. Nah, air ngalir di sini semua. Gitu. Karena di sana juga ada bentokan kali apa namanya itu Pasar Mas. Itu mau ada jembatan dua antara jembatan baru dan jembatan lama. Nah, itu mentok di situ. Emang udah biasa situ. Kalau umpamanya kalau hujan-hujan apa ini kalau hujan rata gitu, manjang udah pasti naik. Ini aliran kali apa, Pak? Kali Sadang. Pak. Awal dari jam 1 itu udah dikasih tahu, udah siaga 1. Ini kan udah antisipasi, udah siap semua. Dari BPBD sendiri Pak sudah turun, Pak? Saya belum ini ya, belum tahu ada ini yang belum ada tuh. Cuman dari sini aja biasa. Oh, dari karena wilayah aja. Banjiran ini udah masyarakat sini kan udah antisipasi semua, udah tahu gitu. Oh, ini udah langganan ya, Pak? Udah langganan. Udah seumpamanya tiap tahun sih. Ya enggak juga, cuman ada penyempitan itu aja. Pak, terakhir paling parah itu kapan Pak terjadi banjir itu? Ini terakhir itu tahun 2020. Itu paling parah. Di sini aja gini. Di sini yang Bapak sekarang diri di sini. Ya segini persis. Gitu. Jangan lupa subscribe ya!